jangan galak-galak tuh lo, itu kaki kamu itu masalah. Iya sayang, tenang. Gimana? Dia kebayang kakinya tau gak? Kukunya copot terus berdarah-berdarah patah si Mila nih, ya kan? Ya. Terus lo mana? Minta keranjang. Mau aku bawa ke dokter? Ya, aku udah siap, udah pakai mana masker. Zoronya? Oh nih, dia suka. Dia tuh kurang aja, dia tuh suka ngumpet-ngumpet kalau udah tau. Kayaknya itu deh, dia suka ngumpet-ngumpet bambu. Nah ini dia, bapak-bapak kita. Halo ganteng. Hai, Zoro sakit kakinya. Tuh, enggak kelihatan di sini, cuma manja aja. Ih, sampai hitam tuh Zoro. Tuh. Tuh, kukunya patah. Jadi Zoronya pincang. Nggak tahu main apa sampai patah kukunya. Jangan-jangan ini kamu berantem kemarin, Zo. Kasih lihat dong. Kasih lihat apa? Nih. Kemarin aku yang ke UGD karena Zoro. Ini mendingan lah. Hari ini Zoro yang ke dokter. Kenapa sih kamu cari masalah? Bikin masalah mulu. Dokter Thompson. Saya bolak-balik mulunya. Ini kemarin tiba-tiba saya melihat ada darah di ubin. Nah, jadi ternyata setelah dicek kakinya dia kayaknya kukunya copot atau apa sih katamu? Coba kita lihat berat badan. Nah, terus tadi malam dia 3, tuh duduknya kau tuh. Enggak, tapi enggak ada diare. Aduh, masalahnya kucingnya ada benar. Zo, nggak gitu ya Zo. Ya, apa-apa. Dia lagi nafas nih Zo. Nggak, aman? Aman nggak itu? Nggak tinggi. Panas. Oh panas? Iya. Yang kenanya nggak tuh dia suka balik aneh-aneh ya Pak. Jangan galak-galak Zo, itu kaki kamu itu masalah. Iya sayang. Tenang. Kita tanya ya, ini lihat nih kakinya nih. Jadi dia kenapa dong? Luka. Ada ketusuk kayaknya. Ada apa? Kena ketusuk. Jangan drama. Kamu tuh mau diobatin. Ya hari ini si Zoro gimana dong? Kondisinya ada luka sih di kaki kanan di belakang. Ya, habis berantem ya. Kayak itu bekas berantem? Iya, di pukul itu sampai pukul lukanya. Luka? Iya. Suka malu promo, jadi di sini itu bisa bawa anjing, kucing, terus eksotik. Aku Denny pernah bawa ikan. Yeah. Terus katanya tadi minggu depan pernah nengok iguana gede. Rusa ya benar. Rusa? Serius dok, siapa yang pernah rusa? Orang di daerah Jakarta Selatan. Oh, lucu juga rusa. Jerawat inap di sini. Jerawat inap rusa, segede itu mana dong? Kandang. Oke, ada rusa, terus juga ada otter juga. Otter kemarin juga. Jadi kalau mau bawa hewan-hewannya yang normal dan yang aneh-aneh bawa ke sini. Zoro itu kalau di mobil harus ada es batu. Ya, tenang. Ya, nggak panasan ya Zoro. Jadi ini donat udah siap. Kita pakai ini. Aku dong, masa ke donat lebih lucu sih memang. Jadi ini adalah alat yang akan aku pakai hari ini. Aku baru beli. Hati. Apa itu, Ci? Ini tuh blower. Jadi biasa kan kita 6 ya. Kita pakai hair dryer. Kalau pakai hair dryer tuh kita ikut kayak
aku pakai sampo Repos Jaket. Kalau yang ngikutin Instagramnya Keluarga Bantet pasti tahu ini udah aku pakai dari waktu aku masih punya Nami doang, tambah Zolo, tambah sekarang aku pakai. Jadi memang ini aku pakai ini. Ini sampo dan ini khusus buat buntet. Kita kalau mandi di peserta pertama kita adalah Boru. Mandi. Yuk mandi nih. Yuk. Jadi kenapa mesti banyak yang mandiin? Soalnya ada bagian mandi, bagian handuk, dan bagian ngegayer. Gitu ceritanya ya. Tuh, kalau ini kayak Zoro kalau mandi. Lihat tuh. Asal sambil disayang-sayang dan kita lembut, dia juga akan menang. Jadi kita tuh jangan kayak bikin dia panik dengan mencengkem. Dia tuh kalau kita tenang, kita sayang-sayang, Boru juga tenang. Karena kan kucing itu bisa pakai insting ya, dia bisa baca. Kita itu niat nyakitin dia apa enggak sih? Itu berlaku untuk 5 kucingku kecuali Zolo ya. Zolo lu apain aja lu pikir lu akan ngebunuh dia? Itulah Zolo, drama. Aku lagi nge-vlog. Kamu kok gak joglo sama Anton sama kontraktornya? Nanti aku bagian nego aja. Oh gitu, kamu gak ikut? Emang aku harus ikut? Itu surat. Gak usah lah ya. Atau mau aku ikut? Ikut lah. Oh yaudah. Udah. Jadi kita selesai dulu mandiin kucingnya biar dilanjut oleh Mila dan Yati. Ya. Okay. Jadi aku hari ini didatengin oleh... Tengok kau. Tara. Siapa ini? Aku adalah, kalau kata Bang Den, aku adalah sebaik-baiknya kamu dan kamu adalah sebaik-baiknya. Mina, gelap gak kelihatan? Oh, hai. Jadi kamu adalah apa, Mina? Aku adalah sebaik-baiknya kamu dan kamu... Oh! Ini ngomong deh, tadi pertanyaan gak selesai. Aku adalah sebaik-baiknya kamu dan kamu adalah sebaik-baiknya aku, kalau kata Bang Den. Bukan seburuk-buruk, kayak gimana sih lu? Ya, lu ya. Udah mau ngekuas tapi salah lagi. Salah, Gep, maaf. Tunggu, gue mau nanya, tujuan lu datang hari ini ngapain? Mau test drive. Ya, oh test drive doang, bener ya? Jadi kan gini loh, kan pagi-pagi ya, si mama tuh ngomong, kakak, this morning I saw Kak Olive's IG story katanya. Terus bilang, she announced Kentang and Bolu will be adopted, is that you? Katanya gitu, so aku bilang, yams. Jadi nyokap lu gak tahu. Itu gimana sih? Terus udah gitu bilangin, which one? Kentang. The other one, ke Kawita, temennya Bang deh. Oh gitu. Bilang dulu sama Daddy, gak boleh. Jadi lu minta izin? Belum. Terus? Wah ini adopter tidak bertanggung jawab ini. Makanya, ini mau cerita dulu. Ini adopter aku. Tidak bertanggung jawab ini. Ngobrol sama ini. Jadi dia. Sukses sekarang udah nggak kerja di sini, sekarang dia kerja di tempat yang lebih hebat. Mau tahu nggak kerjanya di mana? Di mana tuh lah? Ya. Apa? Aku mau pulang. Ya udah pulang aja. Ngapain lu lapor? Ya nanti aku mesti ngurus kerjaan dulu. Nak, ada teman kamu. Siapa? Juwita. Kenapa Juwita? Mau adopsi kucing. Bolu. Mau diambil? Siapa yang ngijinin? Aku. Kok gak nanya gue dulu? Emang harus izin? Ya iyalah. Gitu ya kalau punya suami ya? Ih, mak. Kacau. Gue gak tau. Tapi kan itu anaknya Nami, bukan anak kamu. Ya lu izin sama Nami. Iya, nanti aku izin sama Nami. Ya? Kok kasih? Sama Zoro perlu izin gak? Ya lu izin sama bapaknya. Terus aku tahu dari mana dia bolehin apa enggak? Ya lu lihat aja reaksinya. Dia pasti bengong. Ya mana gue tahu, lu lihat aja dia. Kalau dia bengong berarti boleh. Yeah. Sedih tuh pasti. Hah? Sedih dia. Enggak lah. Sedih lah. Enggak lah. Aku gak tau lah, aku gak ikut campur. Nah, kalau Bolu, tunggu sini. Kalau Bolu mau diambil sama Juta. Kalau Kentang mau diambil sama Wina. Jadi dua ekor diambil? Iya, mana Wina? Mereka gak beli? Enggak. Hah? Gak beli. Ini panjang nih, duduk dulu deh. Enggak lah. Itu tambah. Apa nggak tepat sih? Kenapa? Ya dijual lah. Kenapa dijual? Uangnya bisa didonasiin. Aku udah bilang sama Juwita, Juwita tuh mau bayar. Tapi aku bilang, Juwita nggak usah bayar, nanti kamu kasih makanan aja ke shelter. Juwitanya setuju.
Yaudah ntar aku pulang. Kok sedih gitu sih? Ya iyalah itu kucing gua. Kucing Nami? Salah. Ingambek. Jadi dokternya Bolu dan Kentang sudah hadir. Dan datangnya sekeluarga dong, lihat. Hai. Siapa yang mau adopt Bolu? Siapa yang mau adopt Bolu? Posisi Bolu. Jadi Bolu akan diadopt sama keluarga. Keluarga apa ya? Keluarga Pohan. Bolu jadi mau pergi. Kamu nggak jadi? Nggak, biasa. Tapi nanti aku santai aja. Oh, nanti santai. Kau tidur di atas. Kau harus izin dulu sama mamanya. Kau mau tahu? Masa aku suruh izin sama Nami? Oke, jadi kan yang Bolu di barter sama Mangga. Yang Bolu ada Mangga setengah lusin barter. Masa Bolu mau ditukar sama Mango Girls? Jangan mau ditek. Kita aku disogok ya. Mau barter setengah lusin Mangga dengan Bolu dan satu kopi babe. Ah, mau gua. Mangganya enak sih. Mangganya aroma manis matang pohon. Ya enggak gitu. Gua mau ada maharnya. Ah, boleh dong. Kalau enggak ada maharnya gua enggak mau. Mau ke siang kan katanya. Maharnya apa? Maharnya apa? 50 gram. Lu mau ke shelter katanya kan? Iya. Terus maharnya ke shelter kasih makan kucing gitu-gitu ya? Iya dong. Oke, kalau itu bukan nggak tahu, ya sedih loh Bolu tuh. Aduh. Oh liatin, ah bisa aja manusia ngarang-ngarang, biar kesannya drama. Bolu, say bye bye sama mama, bye bye mama. Aduh. Oh, aku jadi nangis sih. Ini anak kesayangannya Nami. Jadi, jangan jadi kusut. Bye bye mama. Berdua dulu. Kita serah terima. Sayang, oh, mau deh enggak mau. Mau. Belum mau. Tadi katanya Bolu dibeliin kalung sama dia. Mana kalungnya? Kita mana kalungnya Mas Rasya ambil? Ambil kalungnya mana? Kalungnya mana? Oh, ada namanya. Bolu. Mereka udah lebih peduli. Kita udah pakai kalung, udah ada namanya. Ye, yeah. Ayo pasangin. Pasangin. Mana bolunya? Mana bolunya? Nah, itu tuh pasangin. Wih, udah ganteng. Udah ada yang punya. Oh iya, gitu. Soalnya di rumah ini kucingnya nggak pakai kalung. Iya, kita kalau di rumah kalung. Itu harus pakai kalung karena kan dilepas. Halo. Jadi kita manggil tuh kayak mana nih? Oh iya. Kalau sini kita manggilnya pakai makanan. Oh, kering. Datang semua. Bye bye dulu. Bolu mau pergi. Bye bye. Jangan nangis sih. Jangan nangis. Enggak. Bye bye. Bolu. Naura. Ya kita antar ke mobil Bolu. Sedih juga sih. Emang kalau kita sayang tuh emang ada rasa sedih. Jadi kalau lu tidak pengen sedih, jangan sayang. Baik. Ya, buang perasa sayang itu karena itu hanya membuat lu sedih. Nah, ada Rachel. Ini namanya Rachel V-nya. Bukan. Lu bukan ya? Rachel V-nya awal-awal kayak lu. Iya, merintis. Merintis. Bella lebih cantik. Oh, ini kita enggak ngomongin fisik, itu body shaming ya. Itu merintis ya. Merintis. Amin, mudah-mudahan kayak Rachel V-nya ya. Dia ini adalah selebgram juga ya. Tapi jualannya kok. Baik. Dah Bolu. Jangan loncat Bolu. Dadah. Udah ganteng di situ. Nanti kita main-main ya. Naura. Ya, sudahlah. Memang kalau filosofi gua tuh gini. Kalau kita merawat hewan itu harus kita penuh kasih sayang. Jadi kadang-kadang kalau kebanyakan kita tetap memaksain. Itu enggak baik. Jadi kita harus berikan
kepada orang yang memang punya waktu dan punya kasih sayang. Bye. Okay. Bye. Cie sedih. Ya. Oke. Itu udah ada dokter satu lagi. Oh, ada lagi yang mau ngambil. Ketang. Kalau ketang itu diadopsi oleh mantan tim Densu. Yang dia sudah kenal kentang. Masuk lagi. Oh, gitu. Bagus. Dia udah masuk di bawah ya kentangnya. Jadi dia udah ada pada saat kentang dari day 0, day 1. Jadi kita berikan kepada window jendela bang. Wina, jadi dia mau mengadopsi kentang. Kayaknya kentang gak mau deh sama Wina. Gue udah firasat katanya, gue jadi kucing Depok deh. Gue cabut lah, kucing orange Depok. Tolong weekend tetap dibawa ke sini ya. Iya dong. Bukan dikasih dong. Pinjem nih. Itu pinjem nih. Kucing sewaan. Kentang. Lihat. Ih jelek. Enggak. Apa maksud lo? Enggak ngaji. Lo mau diserang sama netizen? Enggak. Namanya diganti enggak? Lo mau diserang sama netizen? Enggak. Kentang, kamu pindah dulu ke Depok ya. Nanti Kentang main lagi di sini sama Anti Wina. Kentang tahu kan Anti Wina? Enggak, kok Kentang kalau ke Depok enggak jadi kucing ngepet kok. Depok amat lu ngepetnya. Oh, enggak. Jadi ini memang dia enggak suka digendong. Brutal. Wina, namanya kucing Oyen ya begini. Benar. Jadi ini dia nih selalu begini. Tapi Kentang ini adalah salah satu kucing yang paling baik ya. Tunjukkan kebaikan kamu Kentang. Depan kamera kamu harus benar. Bye. Yeay. Udah closing-nya, Ci. Masukin curhat, Bang. Udah.